Assalamualaikum wabarakatuh, salam sehat dan sejahtera rekan-rekan sekalian. Saya Habibur Rahman, anggota DPR RI Komisi 3, dengan ini mengucapkan selamat kepada KupasTuntas.co agar kiranya senantiasa menjadi media terdepan dan terpercaya bagi masyarakat Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, saya Kombes Pol Zahwani Pandra Asal SKMSI, Kabit Humas Polda Lampung, ucapkan selamat hari ulang tahun kepada media Kupas Tuntas.co, ulang tahunnya ke 8 tahun. Semoga media Tuntas.co selalu sukses dan senantiasa para jurnalis dapat mewartakan berita-berita yang aktual, tajam dan terpercaya, serta cepat, tepat dan akurat dalam mewartakan informasi kepada masyarakat. Sekali lagi, selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, saya Haji Farosil Mabsus, Bupati Lampung Barat, mengucapkan selamat hari jadi KupasTuntas.com yang ke-8. Mudah-mudahan lebih jaya, lebih hebat, lebih komunikatif dan lebih aspiratif untuk menyajikan dan memberitakan informasi yang mencerdaskan anak bangsa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, saya Fatihatul Khairiyah, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, mengucapkan Dirgahayu yang ke-8 untuk KupasTuntas.co. Semoga KupasTuntas menjadi media terdepan yang menyuarakan, mengabarkan, menginformasikan hal-hal yang patut diketahui oleh masyarakat dan juga memberikan pencerahan, mencerdaskan masyarakat, membantu untuk bersama-sama membangun politik yang sehat, memberikan pendidikan yang baik, moral politik yang baik dalam kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Sekali lagi selamat kepada KupasTuntas.co, media online yang senantiasa mengabarkan dan juga menjadi mitra strategis Bawaslu pada setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Ronald Momeri, Kolonel Marinir Toro Ucayanto, mengucapkan Dirgahayu KupasTuntas.co ke-8. Semoga selalu terdepan dalam menyajikan berita-berita yang aktual, cepat terpercaya, dan berimbang. Teruslah berkarya, mematangkan diri untuk berkarya semakin kreatif dan inovatif, semakin jaya, dan dapat menjadi pelopor media di Indonesia. KupasTuntas.co ada untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Salabi, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bandar Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun kepada media KupasTuntas.co ke-8. Semoga menjadi media terdepan dan terpercaya serta berimbang bagi masyarakat Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Nopial, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat, mengucapkan selamat ulang tahun KupasTuntas.co yang ke-8. Saya berharap KupasTuntas.co yang selama ini cukup up to date terhadap informasi yang ada di masyarakat dapat menginspirasi dan terus mengedukasi masyarakat dalam setiap pemberitaan yang ditayangkan. Semoga ke depan
kupastuntas.co bisa lebih maju dan berkembang dalam rangka menyajikan informasi terhadap masyarakat luas. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Kopseni Beni Setiawan, Komandan Kodim 0422 Lampung Barat beserta keluarga besar Makodim 0422 Lampung Barat, mengucapkan selamat hari jadi kepada media online Kupas Tuntas yang ke-8. Semoga media online Kupas Tuntas semakin sukses dan terus memantapkan diri, terus bekerja semakin kreatif dan inovatif, serta menjadi media online yang independen, akurat, terdepan, serta menyajikan berita-berita yang paling aktual, cepat, dan terpercaya, serta dapat memberikan wawasan kepada pembacanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, saya Teddy Jatmiko, SKM SHMM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat. Bersama ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk kupastuntas.co. Semoga semakin maju, semakin sukses, dan menjadi garda terdepan portal berita online. Jaya terus kupastuntas.co. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Hajah Mas Tuah, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Trimsewu, mengucapkan selamat ulang tahun kupastuntas.co yang ke-8. Semoga kupastuntas.co terus eksis dan memberi informasi terbaik buat masyarakat Lampung. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Wayustiawan, Kasih Benkum Jasan Tinggi Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun Kupas Tuntas yang ke-8 tahun. Semoga terus menjadi media massa yang kritis, komprehensif, dan beretika dalam mengupas fakta dengan tuntas. Teruslah berjuang untuk menyuarakan aspirasi rakyat dalam kebaikan dan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Adi Purboyo SIK, Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun pada Kupas Tuntas yang ke-8. Semoga terus bisa menjadi media massa yang edukatif dan beretika dalam mengupas fakta. Kepada para jurnalis Kupas Tuntas, teruslah Anda berkarya untuk memberitakan fakta dalam kebaikan demi kondusivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Prasetya, Kajari Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada media Kupas Tuntas yang ke-8. Semoga selalu menjadi media yang terpercaya, yang mempunyai dedikasi serta memberikan informasi yang berimbang dan bermanfaat kepada masyarakat, serta dapat memberikan edukasi yang baik kepada para pembacanya. Semoga tetap sukses dan jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Sobarmen, mengucapkan selamat ulang tahun kepada media Kupas Tuntas.
Semoga di usia yang ke-8 tahun ini, media Kupas Tuntas semakin maju dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Dengan berita-berita yang semakin objektif dan faktual. Buat sahabatku, Direktur Media Kupas Tuntas, Bro Sihotang, satu kata yang dapat kupersembahkan, yaitu top banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat hari ulang tahun yang ke-8 untuk kupastuntas.co, media online di Provinsi Lampung, terus menyuarakan keadilan, menyajikan fakta-fakta yang berimbang, dan tetap menjadi media online yang beretika, menjunjung tinggi kode etik jurnalis, dan terus menyuarakan kebenaran dan keberpihakan kepada rakyat-rakyat kecil di Provinsi Lampung, dan tetap menjadi penyangga pilar demokrasi. Semangat, kupastuntas.co. Saya Taufik Ibnu Groho, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, mengucapkan selamat ulang tahun ke-8 untuk Kupas Tuntas. Semoga Kupas Tuntas selalu menjadi media yang terdepan dalam menyajikan berita yang paling akurat, cepat, berimbang, dan terpercaya. Bravo Kupas Tuntas! Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun, saya Suangantung, Ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten Lampung Barat, mengucapkan selamat hari jadi kupastuntas.co yang ke-8. Semoga kupastuntas.co semakin eksis selaras dengan berkembangnya teknologi. Sesuai dengan mutu Kupas Tuntas, ada untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, saya Dr. Aditya, Ketua ID Cabang Bandar Lampung, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-8 harian Kupas Tuntas. Semoga semakin sukses dan menjadi bahan rujukan masyarakat Lampung yang memerlukan berita yang bisa dipercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabibun. Saya Inyoman Setiawan SEMM, Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 kepada kupastuntas.co. Semoga sukses dan semakin maju. Jaya terus kupastuntas.co. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabibun, saya AKBP Rahmat Trihariadi SIKMH, Kapolres Lampung Barat, mengucapkan selamat ulang tahun kepada kupastuntas.co yang ke-8. Saya berharap kupastuntas.co yang selama ini cukup up to date terhadap informasi yang ada di masyarakat dapat menginspirasi dan terus mengedukasi masyarakat dalam setiap pemberitaan yang ditayangkan. Semoga ke depan kupastuntas.co bisa lebih maju dan berkembang dalam rangka menyajikan informasi terhadap masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.